lagi Lik. Sekarang tantangannya, Nana punya ini bekas Yakul ya, bekas Yakul. Terus Nana taruh koin di dalamnya. Oke. Okay? Nah, tantangannya gimana caranya Lik ngeluarin koin ini, ya ngeluarin koin ini tanpa nggak boleh diangkat botol ini, terus nggak boleh dicongkel juga ya kan, nggak boleh, terus nggak boleh dimiringin kayak gini, ini kan gampang tuh. Oke. Nah, gimana caranya? Yang penting si botol ini harus tetap nempel di ubin. Jadi nggak boleh keangkat gini tuh, ini kan gampang kok. Gitu. Angkat koinnya aja gitu. Yang keluarin koinnya, gimana caranya? Coba Lik. Ada lem, lem. Kan nggak boleh disentuh juga koinnya. Koinnya nggak boleh disentuh. Nggak boleh. Makan dulu makan. Boleh disentuh ini botolnya, tapi nggak boleh diangkat. Oh, tadi bilangnya koinnya nggak boleh dicongkel. Iya, dicongkel kayak gini juga nggak boleh, kan kena koinnya juga kan, gitu. Nggak boleh. Coba gimana caranya Lik? Dibalik mana? Nggak boleh. Nggak boleh, dimiringin nggak boleh. Nggak boleh angkat, nggak boleh dimiringin. Disentuh boleh tuh botol. Gimana caranya ngeluarin koin di dalam gampang, botol gampang. Botol tit gitu ya. Nggak dibayar sama Yakul ya. Salah. Kan nggak boleh miring. Bunda, coba bunda. Bunda tahu belum kepikiran. Coba pikir dulu dong. Ini lagi mikir. Oh iya, oh gini ya mikirnya. Tahu gak? Ayo keluarin tuh koin nih, koin ada di dalam tuh, ya kan, keluarin. Boleh disentuh botolnya, tapi nggak boleh dimiringin, nggak boleh keangkat juga, harus terlalu nempel, harus selalu nempel di ubin. Keangkat dong itu mah. Mana yo, nyerah ya? Nyerah dah. Nyerah. Coba ik. Nih caranya. Tinggal diginiin doang. Tuh, keluar kan. Gak bisa nih. Gak bisa dia. Bisa. Gak bisa.